Saya baru membaca koleksi riset ini, riset tiga generasi yang mencoba menjawab teka-teki tentang agama. Jadi pertanyaannya kira-kira, ini mengapa ini? Sudah berusia lebih dari 1.400 tahun untuk Islam dan Kristen 2000 tahun agama malah tambah perkasa. Tak kunjung layu, tak kunjung mati dibandingkan dengan misalnya ideologi modern, marxisme baru 200 tahun dia sudah layu. Jadi apa yang terjadi yang membuat agama ini perkasa melampaui ribuan tahun dalam sejarah. Padahal sudah dibunuh berkali-kali tapi hidup berkali-kali. Jadi orang bilang ini apa rahasia agama yang punya seribu nyawa. Jadi pembunuh pertama dari agama dalam sejarah adalah ilmu pengetahuan. Itu ada studi namanya Biblical Archaeology yang mencoba secara saintifik meneliti kisah-kisah Nabi di zaman dulu dan temuannya signifikan dia menceritakan atau menggugat banyak sekali kebenaran faktual dari kitab suci. Secara saintifik dia faktual dan kuat. Tapi agama tak kunjung mati, malah kuat sekali. Itu Kristen yang mengalami itu, Islam lebih jauh lagi. Di samping serangan dari ilmu pengetahuan, juga serangan dari politik. 20 tahun terakhir, puluhan terorisme dikaitkan dengan Islam. Tapi apa yang terjadi? Islam juga tak kunjung mati bahkan tambah perkasa. Diproyeksikan bahkan secara saintifik ya oleh Pew Research bahkan tahun 2070 nanti umat Islam akan menjadi umat terbesar jumlahnya di dunia. Melampaui agama Kristen sejak tahun 2000 70 karena percepatan pertumbuhan penduduk di komunitas Islam memang jauh lebih lebih tinggi ya. dan India diramalkan nanti disitulah umat Islam yang paling banyak jumlahnya melampaui Indonesia ya. sekarang Indonesia negara yang paling banyak jumlah muslimnya tapi nanti 2070 India yang paling banyak walaupun di sana muslim lebih banyak tapi muslim di eh, Hindu paling banyak di India tapi muslim di India akan melampaui Muslim di Indonesia ya. Jadi agama ini semakin perkasa. Apa penyebabnya? Nah, riset pertama datang dari University of Chicago. Ini mereka melakukan survei yang tidak biasa disebut ini general social survey. Nanti bisa dicek di Google ya. Ini survei yang dikerjakan selama 18 tahun. Dari tahun 70 2 sampai 90. Kita bayangkan ini survei 18 tahun ya. Sementara LSI kalau survei paling paling lama 3 minggu itu ya. Ini 18 tahun. Jumlah responden 20.000 ya. Sementara kita paling banyak 1.200. Ah survei ini ingin memecahkan teka-teki apa yang membuat agama makin perkasa yang diriset adalah dua jenis komunitas ya. Yang satu komunitas yang sampai umur 16 tahun mereka mengasosiasikan diri dengan agama, lalu kemudian setelah 16 tahun mereka mengatakan mereka tak lagi percaya pada agama. Jadi ini yang diteliti. satu lagi, mereka yang waktu umur 16 tahun mengatakan mereka percaya agama, setelah itu juga masih percaya agama. Jadi dua komunitas yang berbeda ini yang di riset ya. Di explore segala variabel itu 20 tahun lamanya karena diuji lagi, diuji lagi dan ditemukan satu variabel penting ya. Ini saintifik ya. Kesimpulannya adalah mereka yang masih percaya agama ternyata merasakan hidupnya lebih bermakna daripada mereka yang tidak lagi percaya agama terlepas apapun pendidikannya apapun kekuasaannya apapun eh, hartanya ya, ternyata mereka yang lebih percaya agama lebih tinggi, lebih tinggi tingkat kebahagiaannya dibanding mereka yang tidak percaya pada agama waktu ini kesimpulan muncul ini membuat heboh ya, di Amerika karena di sana masyarakat sangat saintifik dan merasa Ilmu pengetahuan pun sudah banyak memberi makna ya. Lalu riset ini diulang lagi, diulang lagi, dengan metode yang sama, sama hasilnya. Ya. Sehingga sekarang kalau kita cek di Google, itu sudah menjadi satu konvensi, bahwa mereka yang percaya dengan agama, terlepas apapun pendidikannya, berapa banyak pun hartanya, seberapapun kuasa dia, cenderung lebih bahagia ketimbang mereka yang tidak percaya agama. Ini generasi pertama. Lalu muncul generasi kedua dari riset. Apanya dari agama ini? Yang bikin orang-orang merasa lebih bahagia. Ah, generasi kedua ini terlibatlah para wali-wali riset yang namanya itu sangat dikenal ya kalau dalam ilmu politik itu ada namanya Robert Putnam, John Inglehart, itu tokoh-tokoh yang begitu dihormati nah kesimpulannya juga unik ya ternyata yang buat agama itu lebih bermakna bukan terutama karena ajarannya tapi terutama adalah karena social network karena yang disebut social support jadi mereka yang percaya agama ini cenderung membangun komunitas yang juga diwarnai agama Hubungan pribadi antar individu dalam komunitas agama itu jauh lebih dalam, jauh lebih bersahabat, jauh lebih tolong menolong. Jika mereka saling tolong menolong, juga jauh lebih ikhlas dibandingkan aneka komunitas lain yang sekuler, yang lebih profesional. Katakanlah, asosiasi ilmu pengetahuan, hubungannya profesional, ilmu pengetahuan, tapi tidak menyentuh hati sedalam hubungan orang-orang yang ada dalam komunitas agama. Jadi kuncinya, oh ternyata hubungan individu jika agama basisnya, dia ya mungkin lebih spiritual, lebih dalam, lebih berbakna, lebih ikhlas. Ini dalam Islam, Islam lebih lillahi ta'ala. Ya. Itu ternyata lebih bermakna. Ya. Nah generasi kedua ini juga dicoba digali lagi, dibantah dibatasi tapi pun dia sudah firm menjadi satu pakem konvensi kebenaran ya. bahwa ternyata di agama itu social networknya yang membuat orang-orang merasa bahagia ya. generasi ketiga lebih jauh lagi ya. bagaimana kalau agama dibawa menjadi basis sebuah negara menjadi negara agama ya. seperti di timur tengah di Afghanistan dibuatlah studi mengenai kebahagiaan negara-negara di seluruh dunia. Ah, yang terjadi negara agama termasuk negara yang paling tidak bahagia. Diulang lagi sama hasilnya ya. Negara yang menjadikan agama sebagai basis untuk menjalankan publiknya membuat publiknya justru tidak bahagia. Yang paling bahagia justru di Eropa, di Denmark, Skandinavia sananya. Nah, ini memberikan kita wajah agama yang lebih lengkap. Lalu muncul kesimpulannya: jika agama dijalankan dari hati secara sukarela, itu membuat orang bahagia. Tapi jika agama dipaksa dari luar dengan hukum pula, dikawal pula oleh polisi agama, bikin orang tidak bahagia. Nah, disinilah kesimpulan final dari riset mengenai agama itu dan ini kesimpulan penting jadi jika agama dibiarkan menjadi keyakinan publik untuk dia ekspresikan, dia jalankan membuat orang begitu bahagia tapi sekali dipaksa oleh negara untuk dijadikan sebuah norma dikawal paling pakai polisi agama pakai hukum-hukum cambuk pula di sana orang justru menjadi tidak bahagia ya. Nah, kesimpulan ini kita bawa ke Indonesia ya. Kita sudah bikin juga survei kemarin itu mengenai pentingnya demokrasi Pancasila yang berangkat dari kultur Indonesia. Karena sistem apapun yang mau dibawa ke sini tanpa menyertakan ruang bagi agama, dia tidak akan mengakar. Ya. Tapi kita tahu kita sudah punya kesimpulan tadi itu. Nah, sistem yang mau kita bangun di sini seharusnya sistem yang menjamin setiap individu menjalankan agamanya, yang menjamin kebebasan setiap individu secara berbeda meyakini apa yang dia yakini yang datang dari hati. Namun jangan sistem yang memaksakan satu prinsip hukum agama secara seragam untuk diikuti semua dan dijaga pula oleh polisi agama karena contohnya justru membuat publiknya tidak bahagia ya. jadi kalau selokan kita bahagia kotanya bahagia warganya itu atau bahagia negaranya bahagia warganya memang kita beri ruang pada agama ya dan kita terapkan juga pada diri kita pribadi ya. kita jalani puasa ini juga dengan satu keikhlasan dari hati ya kita menjalankannya bukan ini satu tekanan atau show untuk keluar karena Islam lagi ngetren nih kita pengen puasa supaya diakui juga sebagai tokoh Islam gitu kan sehingga punya nilai lebih misalnya atau supaya misalnya ini dapat ponten dari mertua gitu kan nah, puasa yang datang dari hati tidak dalam rangka show off tidak dalam rangka tekanan itu justru jauh lebih bermakna jauh lebih meaningful ya. Dan itu pula alasan mengapa agama tak mati-mati. Setelah 2000 tahun ini, begitu banyak hantaman, begitu banyak para pembunuhnya, ilmu pengetahuan politik, tapi agama terus datang membesar karena dia mengisi hal yang paling esensial di hati manusia, memberikan makna. Sehebat apapun ilmu pengetahuan, tak bisa dia menggantikan yang namanya itu meaning of life itu. Nah ini kira-kira oleh-oleh dari saya ya. Oleh-oleh dari pemimpin riset ini memang bukan dalam bentuk barang tapi dalam bentuk hasil kesimpulan riset ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.